Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Bapak Ibu terkasih, saya malam hari ini mau berbagi dengan satu buah tema, yaitu pandemi kembali mencekam, ibadah kembali secara online, lalu bagaimana iman kita. Saudara-saudara, saat ini kita semua kembali bisa melihat, menyaksikan beberapa fenomena, bahwa ada beberapa gereja, bahkan tempat-tempat ibadah lainnya kembali sepi, kembali sunyi, saudara-saudara. Bahkan ada sekian banyak gereja yang kembali melakukan ibadah secara online, tidak lagi melakukan ibadah secara onsite yang dimana bisa bertatap muka. Begitu juga kegiatan-kegiatan, saudara, yang kembali semuanya dibatasi. Itu semua karena apa? Mungkin kalau kita sekarang merenungkan, saudara, itu semua karena kita kembali menghadapi suatu kondisi pandemi yang mencekam, saudara. Dan jika kita perhatikan, ada sekian banyak, kita lihat rumah sakit, bahkan sampai laboratorium itu sangat-sangat dipenuhi dengan orang-orang yang ingin melakukan tes kesehatan. Dan saudara-saudara, ternyata sebagian kita tentu sudah meningkatkan tentang tiga hal, saudara. Sejak awal pandemi kita lakukan itu, yaitu yang pertama, kita harus meningkatkan rasa aman di dalam diri kita. Lalu yang kedua, kita harus meningkatkan imun kita, saudara-saudara. Dan yang ketiga, kita harus meningkatkan iman kita. Nah, saudara-saudara, tingkatan keamanan, ya, untuk keamanan diri kita, saudara-saudara, apa yang kita lakukan, saudara-saudara? Sekian banyak di antara kita sudah dikasih dalam Tuhan, sangat-sangat taat gitu dengan protokol kesehatan. Kita wajib memakai masker, mencuci tangan, untuk menjaga keamanan, menjaga jarak, saudara-saudara. Lalu untuk meningkatkan imun kita, saudara kasih dalam Tuhan, ada sekian banyak orang begitu rajin berolahraga. Pagi olahraga, sore olahraga, pokoknya ada waktu luang berolahraga. Dan itu dilakukan secara teratur, saudara-saudara. Makan makanan yang bergizi, saudara-saudara. Lalu istirahat yang cukup. Bahkan tidak sedikit orang juga berjemur di pagi hari untuk bisa mendapatkan sinar matahari, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan itu yang dilakukan banyak orang supaya meningkatkan imun mereka. Dan yang lebih luar biasa lagi, sekarang semua orang banyak sekali mengkonsumsi vitamin untuk kekebalan tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, saudara-saudara. Bahkan saya sharing dengan beberapa rekan-rekan gitu ya, beberapa teman, wah sekarang lagi banyak dikonsumsi itu orang bukan hanya vitamin C tapi vitamin D3 katanya. Jadi saya sempat berpikir, saudara kasih dalam Tuhan, ya sambil guyon, saudara-saudara, bahwa ternyata sekarang itu banyak sekali yang dibutuhkan adalah D3 dibanding S3, saudara-saudara. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan tingkat iman kita? Untuk keamanan diri kita, kita sudah lakukan, sudah terapkan. Untuk meningkatkan imun, kita sudah terapkan, saudara-saudara. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan iman kita, saudara? Sejauh mana kita kuat di dalam Tuhan? Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus tetap tenang. Kenapa saya katakan kita harus tetap tenang, saudara-saudara? Sebab ketenangan itu bukanlah karena keadaan, bukanlah karena kondisi yang membuat kita menjadi tenang, saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Apakah kita bisa tenang atau tidak di saat kita harus menghadapi kondisi sepahit atau sesulit apapun, saudara. Situasi, keadaan yang ada terkadang membuat hati kita tidak tenang. Tapi ketika kita harus mengambil keputusan, kita bisa tenang atau tidak, maka disitulah, saudara, seburuk apapun, sesulit apapun situasi yang ada dan membuat hati kita tidak tenang, kita dapat memutuskan untuk tetap tenang, saudara-saudara.
Ya, walau memang nggak semudah kita berbicara, saudara-saudara, nggak semudah kita mengatakan, oh saya harus bisa tenang, saya harus tetap tenang. Nggak semudah itu, saudara. Jujur saja, saya secara pribadi sudah dikasih dalam Tuhan, saya pun mengalami ketidaktenangan. Pernah saya mengalami ketidaktenangan. Bahkan ketika kembali pandemi mencekam ini dialami oleh sebagian besar negeri gitu ya, bahkan di negara lain pun mengalami itu, saudara. Sempat saya mengalami ketidaktenangan. Saya berpikir apa yang kira-kira Tuhan mau nyatakan saat ini. Apa yang kira-kira besok akan terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Setiap orang merenungkan itu, saudara. Namun Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Hanya dekat dengan Allah. Hanya dekat dengan Allah sajalah aku bisa mengalami ketenangan hati. Daripadanya lah aku bisa memperoleh keselamatan. Jadi sangat jelas, saudara yang kasih di dalam Tuhan, bahwa ketenangan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita hidup dan tinggal dekat dengan Tuhan. Tinggal dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita sekalian, kita perlu introspeksi diri, saudara-saudara. Seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, saudara-saudara, kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan, segala pergumulan, segala permasalahan, segala tantangan di dalam hidup ini, saudara, terutama yang pada saat ini kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19, kekuatan kita itu hanya datang dari Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jadi kalau saya mau ibaratkan, saudara kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara juga gak asing ketika mendengar perumpamaan tentang pokok anggur, saudara. Kalau diibaratkan kita tuh sama, betul-betul apa yang Yesus katakan itu sama persis seperti ranting-ranting. Sebatang ranting yang hanya bisa mendapat kekuatan untuk hidup itu hanya dari sang pokok anggurnya, saudara. Dan dialah Tuhan kita. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga bersama-sama sangat-sangat mengingat bagaimana janji penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Maka itu juga sangat-sangat berlaku buat kita saat ini. Janji penyertaan yang tidak pernah diingkari, saudara-saudara. Maka dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di masa pandemi yang kembali mencekam ini, saudara, kita sangat memerlukan sukacita di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perkataan Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh, saudara, mendorong kita, mendorong saudara dan saya untuk selalu bersekutu dengan Dia, yang adalah sumber kekuatan kita. Meskipun kita saat ini kembali beribadah secara online, namun tidak menghilangkan ketaatan kita, kesetiaan kita untuk datang kepada-Nya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tetaplah tenang, saudara-saudara. Maka dengan demikian, saudara, kita terus beriman hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pegang selalu Dia, saudara-saudara. Kita selalu bersekutu dengan Dia. Dengan erat kita terus bersandar dan menyerahkan diri kita hanya kepada-Nya. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita saat ini sampai dengan selama-lamanya. Tetaplah tenang, tetaplah beriman. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus menguatkan, menyertai, dan terus memberkati kita. Amin.